hasil Liga Spanyol tadi malam di tanggal 27 Agustus 2024. Villarreal berhasil kalahkan Celta Vigo dengan skor 4-3. Gol penentu kemenangan Villarreal dicetak oleh Daniel Parejo di tambahan waktu babak kedua. Dan ini dia klasemen Liga Spanyol 2024 terbaru hari ini. Villarreal berhasil mengkudeta Celta Vigo di puncak klasemen setelah mengumpulkan 7 poin. Dan Barcelona bisa menjadi pemuncak klasemen La Liga di pekan ini jika berhasil mengalahkan Rayo Vallecano nanti malam. Sementara itu, zona merah La Liga hari ini dihuni oleh Girona di peringkat ke-18, Espanyol di peringkat ke-19, dan Valencia di peringkat ke-20. Jadwal Liga Spanyol pekan ketiga malam ini di hari Rabu tanggal 28 Agustus, Mallorca lawan Sevilla ditayangkan Beansport 3 jam 00 dini hari. Rayo Vallecano lawan Barcelona ditayangkan Beansport 3 jam setengah 3 pagi. Sementara itu, pertandingan Real Betis lawan Getafe ditunda karena Real Betis akan bertanding di babak playoff Liga Konferensi. Kemudian di hari Kamis tanggal 29 Agustus, Valladolid lawan Leganes ditayangkan Beansport 3 jam 00 dini hari. Athletic Bilbao lawan Valencia ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Atletico Madrid lawan Espanyol ditayangkan Beansport 3 jam setengah 3 pagi. Real Sociedad lawan Alaves ditayangkan Beansport 1 jam setengah 3 pagi. Dan di hari Jumat tanggal 30 Agustus, Girona lawan Osasuna ditayangkan Beansport 1 jam 00 dini hari. Las Palmas lawan Real Madrid ditayangkan Beansport 3 jam setengah 3 pagi. Top skor La Liga sampai hari ini masih diamankan oleh Lewandowski dengan koleksi 3 gol. Top assist La Liga dipimpin oleh Griezmann dan Mingueza dengan koleksi 2 assist. Dan top clean sheet La Liga masih dipimpin oleh Jan Oblak dan beberapa kiper lainnya dengan koleksi 1 kali clean sheet.